Hai, nak cakap pun malas. Tahun 2017, saya pernah rugi dekat Bitcoin. Tahun 2021 pun saya pernah rugi kat GME ataupun GameStop. Semua ni sebab FOMO, Fear of Missing Out. Apa tu FOMO? Dalam video ini saya akan explain pasal FOMO, apa itu FOMO dalam perdagangan dan bagaimana dia boleh mempengaruhi pelaburan kita. FOMO ni adalah elemen psikologi. Hampir semua investor atau trader akan mengalami masalah FOMO ini. Especiallynya yang masih baru dan tak ada cukup pengalaman. Tapi bukan nak kata newbie je. Orang dah berpengalaman pun boleh kena penyakit FOMO ni. Apa tu FOMO? FOMO ni ialah perasaan cemas dalam diri kita apabila kita lihat sesuatu saham ataupun kripto atau apa-apa juga aset yang meningkat harga dia dengan cepat dan banyak. Ini biasanya menimbulkan perasaan aku patut beli benda ni cepat sebelum dia naik lagi banyak. Aku patut beli sebelum orang lain untung lagi banyak. Aku patut beli sebelum orang lain tahu. Tapi apakah ini tindakan yang betul ataupun rasional? Pada kebanyakan masanya, ia adalah keputusan yang salah dan biasanya berakhir dengan kerugian. Sebagai contoh, hari ini kita nampak satu kripto tiba-tiba je naik melonjak 1000%. Lepas tu penuhlah kat media sosial, kat TikTok, kat Facebook, ramai orang yang gembira, tayang Lambo, tayang Ferrari. Jadi pada masa ini perasaan kita akan jadi macam tak keruan lah. Kita dah mula fikir, baik aku beli sebelum terlambat. Trader, investor akan biasa terpengaruh dengan situasi ini. Walhal, pihak jerung dah masuk awal-awal. Mereka dah pam harga dan sedang menanti pembeli baru pada waktu harga dah puncak. Inilah yang kita namakan pump and dump. Boleh kata 99% bila kita masuk je, market akan reverse dan turun semula. Kita ni trader kan, memang ada setup atau signal yang jadi favorite kita untuk kita trade. Biasanya kalau trade setup favorite kita ni keluar, memang tak mengecewakan lah. Tapi kadang-kadang sebab capital kita kecil, kita tak dapat manfaatkan setup itu. Lebih sakit hati kalau setup favorite kita itu betul-betul menjadi. Jadi perkara macam ini tak akan terjadi kalau kita trade kat Tio Markets. Tio Markets baru-baru ini memperkenalkan features terbaru mereka untuk para trader yang ingin memaksimalkan keuntungan dari perdagangan. Tio Markets kini menawarkan kelebihan yang pertama, unlimited leverage atau tiada hard leverage. Dan yang kedua, no margin requirements ataupun tiada keperluan margin perdagangan. Tapi bukan itu saja, Tio Markets juga mempunyai pelbagai jenis akaun untuk keperluan kita semua. Manfaatkan spread dan fees yang rendah untuk menjana lebih keuntungan dari perdagangan. Tio Markets adalah broker dengan pelbagai regulasi global dengan customer support yang pantas 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi, kalau kawan-kawan dah sedia untuk merasai kelainan berdagang dengan Tio Markets, buka akaun dengan deposit yang rendah dan gandakan keuntungan anda dengan unlimited leverage dari Tio Markets. Untuk keterangan lanjut, sila refer di description di bawah video ini. Tahun 2017, Bitcoin mania berlaku tahun tu. Harga melonjak dari bawah $1,000, naik dan naik terus sampai $20,000 pada hujung tahun. Bukan saja kita, mak kita kat kampung, pakcik sedara kita yang duduk kat ulu pun tahu. Kucing kita pun tahu Bitcoin tengah naik banyak. Semua orang bercakap pasal Bitcoin kat mana-mana je pada waktu tu. Yang tak ada duit, jual motor, jual tanah nak beli Bitcoin. Tup-tup, beli harga dah sampai $20,000. Dengar-dengar orang cakap harga boleh naik $1,000,000. Awal lagi ni baru $20,000. Masih boleh naik banyak lagi. Tak lama lepas tu, harga mula jatuh. Eh, tak apa. Memang jatuh dulu sebelum naik lagi. Beli lagi. Dush, harga jatuh dan terus jatuh dari $20,000 sampai $2,000 je. Dekat 90% jatuh. Kita dah mula panik. Orang dah mula cakap, eh, Bitcoin akan jatuh sampai kosong pula. Alamak, tak boleh jadi ni. Dah rugi banyak sangat. Kalau tak jual sekarang, habis pula semua duit modal kita. Akhirnya, terpaksalah jual juga. Rugi 90%. Invest tadi $20,000, tinggal $2,000 je. Memang sadis. Bukan kat kripto je. Tahun 2021 yang baru lepas ni pun sama juga. Saham GameStop naik 3,000% lebih dalam masa 2-3 bulan. Lepas tu semua jatuh semula. Cryptocurrency Luna
pun sama juga, naik 400% dari $20 sampai $125 lebih kurang. Sekarang harga lunak ialah 0.00031 sahaja. Jadi ini semua ialah contoh-contoh kes yang besar berlaku secara global. Sebenarnya, tiap-tiap hari ada je aktiviti pump and dump dalam mana-mana pasaran. Tapi lebih seriuslah dalam pasaran cryptocurrency dan juga dalam penny stock. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkara ini? Yang pertama ialah apa yang naik cepat akan jatuh cepat juga. Terutamanya jika kenaikan itu tidak disokong oleh faktor-faktor fundamental. Tiada asas, ianya hanya sekadar hype sahaja. Pengajaran yang kedua, jangan sesekali kejar price. Kita ni jadi FOMO sebab takut ketinggalan. Biarkanlah kalau kawan kita nak untung. Biarkanlah kalau kecoh di social media. Jangan terpengaruh dengan apa yang kita baca atau lihat semata-mata. Pengajaran yang ketiga dan penting ialah sentiasa ada trading plan. Tentukan di mana kita nak beli, di mana pula kita nak jual, berapa banyak kita nak beli sebelum kita buat trading. Bukan kita dah masuk barulah nak buat trading plan kita. Pengajaran yang keempat, ingat bahawa FOMO ni bukan berlaku dalam trading je. Ia juga berlaku dalam pelbagai perkara. Macam dari sudut pakaian pun ada FOMO. Barang-barang teknologi macam gadget, phone, semua ada FOMO. Kereta, rumah, semua boleh berlaku FOMO. Macam tu juga dengan macam-macam skim pelaburan yang ditawarkan dalam Telegram lah, dalam TikTok lah. Jangan terpengaruh. Pengajaran yang kelima, hanya trade atau invest duit yang memang kita tak pakai. Jangan duit nak kahwin, duit nak beli rumah, duit nak pergi haji. Jauh sekali, jangan pinjam duit sebab nak melabur. Silap hari bulan, dah letak untung, siap berhutang lagi. Finally, hati-hati sebab musim meme stock dah sampai balik eh. Roaring Kitties yang pernah pump saham GameStop tahun 2021 tu dah pun kembali semula. Abaikan je, biarlah apa nak jadi pun, kita fokus pada prinsip pelaburan dan perdagangan kita. Semoga dengan tips ini, kita akan kekal tenang dan menjadi trader ataupun investor yang lebih matang. Tenang is good, orang kata. Alright, semoga perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa join WhatsApp channel Jutawan Saham. Ada banyak tips dan info pasaran yang saya kongsikan secara percuma sahaja untuk kawan-kawan. Link WhatsApp ada di bawah video ataupun di bio TikTok. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.